Selamat pagi saudara dan kasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai dengan 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan kuasa pengurus setan, ia mengusir setan. Maka, Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian, karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara terkasih, tema kita hari ini, bersama Tuhan kita kuat. Injil hari ini melukiskan betapa kebencian, iri, dan dengki bila sudah bercokol dalam hati seseorang, ia akan terus mencari-cari kesalahan dan menjatuhkan orang yang dibencinya itu. Inilah yang terjadi pada para pemimpin agama Yahudi yang terus berusaha menjatuhkan Yesus. Berbagai tuduhan dan fitnah dilemparkan kepadanya. Yesus dituduh melanggar hukum Taurat. Cara ini tidak mempan, dicarikan cara baru. Mereka mendiskreditkan Yesus dengan menuduh bahwa dia kerasukan bukan hanya setan biasa, tapi rajanya setan, yaitu Beelzebul. Yesus tidak tinggal diam. Ia menanggapi berbagai tuduhan itu secara kritis. Bagaimana mungkin iblis melawan iblis, dan kalau ia berontak melawan dirinya sendiri, maka dengan sendirinya ia menghabisi diri sendiri juga. Maka tuduhan-tuduhan itu tidak masuk akal. Dan sesungguhnya kuasa iblis tidak akan mampu melawan kuasa Yesus dalam roh. Satu kemustahilan, setan akan mengalahkan Allah. Saudara, dalam kehidupan bersama, baik dalam keluarga, dalam komunitas, dalam masyarakat, sering orang dengan mudahnya melemparkan isu, ujaran kebencian, bahkan fitnah untuk menjatuhkan seorang tokoh atau sekelompok orang yang tidak disenangi karena berbeda kepentingan, berbeda keyakinan, suku, atau budayanya. Kepentingan pribadi atau golongan lebih ditonjolkan, sehingga bila muncul pendapat yang berbeda dengan kepentingan itu, langsung diserang habis-habisan. Orang atau kelompok yang dibenci itu akan dibuli terus. Tetapi percayalah, kalau kita sungguh benar, adil, dan jujur, maka kita akan berada di dalam kuasa Yesus. Kita di pihak yang benar, dan kita sanggup menghadapi semua tantangan itu asal iman kita tidak goyah. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karyamu, serta memuji dan memuliakanmu,
melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.